maghrib. Oke, langsung saya cek idot ini ya. Habis mas bro semangnya. Cek idot. Ngelawan ini mas bro. Ngelawan ini mas bro. Senar kecil ya. Asli ini harus dibiarin karena pancingnya kecil ya, nunggu lemes ya, mohon maaf ya, bukan apa namanya, bukan panjang-panjang durasi ya, karena ini harus memang sedikit-sedikit ya biar dia mengalah ya mas bro ya. Tadi ngikut, sekarang kencang lagi. Ayo lu ikut lu. Masih kencang mas bro. Senarnya ini satu lapis ya, dua lapis, emang kecil-kecil ya. Emang diperuntukkan untuk duit kecil tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baraya, teman-teman Karnim CS Beladasan, jumpa lagi ya dengan kami, yaitu di mancing santai ataupun ngurek belut santai tipis-tipis ya di sore hari, yaitu di samping rumah saja nih mas ini. Oke, seperti apa keseruannya mas bro? Tanpa basa-basi kita akan menyusuri galangan ini dulu nih, satu nih, karena sudah tidak ada rumputnya, yang sebelah sininya ada ya. Semoga saja ada cintanya, kecil besar nggak jadi masalah, yang penting strike mas bro. Oke, seperti apa keseruannya? Salam satu hobi buat semuanya, tanpa terkecuali konten kreator apapun dari saya, Karnim CS Beladasan di Banten ya. Oke mas bro, ikuti keseruannya ya. Terima kasih banyak yang telah menyimak dan selalu mendukung channel ini sampai saat ini ya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tanpa teman-teman semua, kami bukan berarti apa-apa. Pokoknya salam satu hobi dari kami, dari Banten ya. Oke lanjut, seperti apa keseruannya, langsung cekidot. Sobat ya, saya menemukan lubang dan langsung masuk, mohon maaf ya, menemukan tarikan dari situ. Sayangnya ngeri sekali nih sebenarnya. Ngerinya apa? Saya pakai pancingnya kecil sekali ya, mengukuran belut sawah, dan ini sepertinya lubangnya agak besar ya. Lubangnya besar dan ternyata menarik juga ini. Apakah belut besar? Apakah empet ya? Tidak tahu juga ini saya. Masih ditarik ternyata. Enggak, ini masih menarik. Biar ditelan dulu. Biasanya belut-belut takutnya belut kecil ya, karena kalau belut kecil biasanya mocel ya. Dan saya juga pakai kail kecil ini sayangnya. Sayang sekali pakai kail kecil mas bro. Ini saya di belakang rumah nih, nyantai ya. Tuh bersama Joki Uci mas bro tuh. Joki Uci nyiapin katak ya. Saya mencari lubang di sini ternyata nemu ya. Balik laptop, semoga saja tidak menghabisin umpan dan semoga saja ada sangutan ini. Tuh ternyata melonyon mas bro. Masih menarik. Masih menarik, enggak melonyon ternyata. Bagus sekali tarikannya. Ada ngegas-ngegasnya. Oke lut, langsung lut, makan telen lut. Saya akan cekidot lut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cekidot. Cekidot. Kena nih Bang Uci nih. Enak sekali. Sayang kameranya tidak ada yang megang. Enak sekali. Keluar. Hayo ngalalut. Ngalalut. Ntar saya kasih jarak menariknya gimana ini. Pancingnya kecil. Pancingnya kecil. Pancingnya kecil. Ayo keluar. Keluar. Airnya. Ngamuk. Ternyata babon sawah. Lumayan mas bro. Cengek ya. Tapi hanyir kayaknya mas bro tuh ya. Kena juga akhirnya ya sama senjata andalan. Oke, mau kemana? Ngelobang gak mau celah. Ini kailnya udah saya persiapkan sebenarnya paling kecil. Oke, Bang Uci, salam satu hobi, maknyos. Salam beladasan, maknyos. Oke. Dilanjut seperti apa keseruannya? Semoga saja masih ada cintanya ya. Dari samping-samping rumah ini kita mancing tipis-tipis dulu. Mohon
maaf masukinnya nggak kelihatan ya. Saya di sini ada tarikan juga nih di lubang yang gelap ini ya. Senarnya kecil ini tapi lubangnya besar sekali ya. Coba kita biarin. Sepertinya ada sambutan ini, tapi sepertinya ya kurang tahu juga sayanya nih. Tuh senarnya tuh ya. Semoga saja ini belut besar ya. Coba masih narik gak? Wih, iya masih ada tarikan nih. Oke, tarik sedikit. Ayo lut, tarik lut. Tadi kencang nariknya ya. Pas masuk kamera gak mau narik. Tuh masih ada. Wih, masih ada. Wih, masih ada mas bro. Semoga saja ini besar ya. Buat strike kedua ini ya. Semoga saja besar ya. Widi ngejorojos ya. Tapi ini sangat gelap sekali. Bang Ucinya sudah pulang ya karena sudah mau maghrib. Oke, langsung saya cakidot ini ya. Habis mas bro senarnya. Cekidot. Ngelawan ini mas bro. Senar kecil ya. Asli ini harus dibiarin. Karena pancingnya kecil ya, nunggu lemes ya, mohon maaf ya, bukan panjang-panjang durasi ya. Karena ini harus memang sedikit-sedikit ya, biar dia mengalah ya mas bro ya. Waduh, kok enteng. Semoga saja ini belut besar ya. Ayo ngikut lu. Ayo ngikut. Tadi ngikut, sekarang kencang lagi. Ayo lu, ngikut lu. Masih kencang mas bro. Senarnya ini satu lapis ya, dua lapis, emang kecil-kecil ya. Emang diperuntukkan untuk belut kecil, tapi ini lubang besar ya. Dulu pernah juga di sini mocel ya. Sampai sakit tangannya ya. Sampai sakit, sebesar apa sih belutnya ya. Mudah-mudahan besar ya. Tuh ya lubangnya ya mas bro. Lubangnya ya. Bang Uci, mana Bang Uci ini? Udah pulang lagi ya. Nih, kita sambil salam-salam, semoga saja kena ya. Asli ini mah Kang Jawar Metot, Kang Hasan. Terus ada siapa ya? Kang Joy Ngurek, Kang Ngurek Santai ya. Semuanya nih, tarikannya aja kalau belutnya siapa tahu kecil ya. Semoga saja tapi besar ya. Buat sesama pencinta hobi ya. Ngurek ataupun kreator apapun tanpa terkecuali ya, dari Nusantara hingga dunia nih ya, semuanya pokoknya buat subscriber Karnim CS Beladasan dan buat yang telah setia ya, terima kasih banyak. Coba lihat sebesar apa. Ternyata mas bro babon ais ada juga belutnya. Ini lubang celengan bener-bener. Wow, mau kemana kau lut? Wow, alhamdulillah mas bro, dapat babon mas bro, dapat babon dari lubang celengan. Widih, panjang mas bro. Ternyata mas bro kena angkat juga mas bro. Oke, kita tebar. Alhamdulillah, wish, pancing kecil, tapi babon sawah segini mah ya, udah putih tuh. Oke, kita tebar langsung. Wow, nggak bakalan lepas ini mah. Berus, ada putih-putihnya. Dapat dua strike. Bang Uci pulang duluan. Oke, saya sambil salam-salam ya buat semuanya nih, para subscriber Karnim CS Beladasan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan terhibur ya. Buat Kang Jakawareng nih, tidak lupa pula Kang Jakawareng nih ya. Untuk semuanya pencinta Metot ya dan semua sahabat setia Karnim CS Beladasan, terima kasih banyak kami ucapkan ya, yang telah mengklik dan memutar video ini. Kemungkinan dalam ngurek hari ini cukup sekian ya, karena ini habis hujan, kami lanjut ya. Mungkin itu saja yang kami persembahkan, dua strike ini saja. Kami berdua dengan Bang Uci, karena Bang Uci udah pulang duluan ya, pamit undur diri dari layar laptop Anda ataupun layar handphone Android Anda. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah wal inayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Acang, gaskeun Bang Acang, tadi tebar Bang Acang lah, leutik ge. Lumayan sorangan ge Bang Acang.
Aya cinta nak belut ABG sawah mah nya. Nu penting mah hanyir Bang Acam. Waalaikumsalam. Pamit undur diri.